Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan coba memberikan tutorial bagaimana cara kita pruning untuk melebatkan bunga lantana kita. Ini bunga lantana yang sudah berhasil kemarin kita okulasi dengan beberapa warna. Sekarang bagaimana supaya bunganya lebat sesuai dengan yang kita inginkan? Ya, di sini saya akan contohkan bagaimana cara kita pruning atau kita potong ya. Nah, di sini ada setiap ketiak daun, setiap percabangan daun, pembentukan daun itu ya, di sela-selanya atau di ketiak daunnya itu kita potong gitu ya kawan-kawan. Ya, kalau di sini setiap percabangannya itu ya, contoh seperti ini. Nah, di sini kita potong seperti ini ya, bisa juga pakai gunting biasa ya, intinya tajam. Nah, kita buat seperti itu seterusnya, baik kepada pucuk-pucuk yang lain ya. Kalau bisa ambil posisi yang batas apa namanya coklatnya, itu maknanya tangkainya sudah tua ya, dipotong seperti itu ya, persis di atas tangkainya. Ya, selanjutnya nanti kita potong semuanya. Kemudian ratakan ya. Intinya jangan kita sayang dulu ya. Pokoknya kita potong aja. Dan potongan ini bisa kita manfaatkan juga ya. Ini bisa di stek ya, kalau ditancapkan ke tanah seperti ini, nanti seminggu aja udah tumbuh, udah bisa seger gitu ya. Ya, ini pada contoh lain ya. Ini contoh lain yang sudah saya pruning, sudah saya potong pucuknya itu sekitar 2 hari kemarin ya. Sekarang udah bermunculan tunas barunya, masih kecil-kecil ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini masih kemarin lebat, tapi kita gundul potong ya, kira-kira batang tuanya itu berwarna coklat. Nah, disitulah kita potong ya. Kemudian ini penampilannya setelah umur 5 hari ya. 5 hari ini udah lumayan gede, pucuknya sudah mulai seger-seger kelihatan ya. Ini rimbun sekali, nanti kalau sudah besar ya, pucuknya ini pasti rimbun sekali, ini padat gitu ya. Nah, ini dia, ini setelah umur sekitar 11 hari ya. Ini 11 hari ya kawan-kawan, udah bermunculan calon bunganya ya. Maknanya nanti di sini setiap pucuk baru yang keluar kemarin dari hasil pruning itu nanti akan keluar calon bunga ya, pastinya lebat. Ini kalau kita perhatikan di sini, ini sudah keluar pucuknya disertai dengan bunganya ya. Begitu kawan-kawan ya, kita pruning terus. Nanti akan lebat, hijau, subur seperti ini. Nah, ini sekitar 25 hari, 15 hari maksudnya. Cepat ya kawan-kawan, nggak mesti nunggu berbulan-bulan ya. Kalau sudah hidup, sudah dipruning, palingan 15 hari sudah mulai keluar seperti ini ya. Nah, ini kan bunganya sudah sebagian udah ada yang mekar. Ini calon bunga semua. Diperhatikan di sini baru muncul yang warna kuningnya ya. Adapun warna merah panta, ada warna putih pink keping-pingan belum muncul. Nah, kawan-kawan, ini yang sudah mulai bermunculan bunganya ya.
seperti ini kawan-kawan, penampilannya seperti ini. Ini udah mulai kelihatan bunga tok ya. Waduh, ini sangat indah ya. Kalau aslinya kawan-kawan, wah, sangat menarik sekali ya. Ini belum keluar semua calon bunganya ya. Ini kalau kita zoom dekatkan, ini padat dengan bunga. Sementara calon bunganya di atas juga masih ada ya. Maknanya bisa bertahan sampai dengan 1 bulanan lebih ya setelah mekar. Nah, ini kemarin kita perhatikan belum ada keluar bunga yang warna merah pantas. Sekarang udah semuanya hampir mekar. Ini ya, nanti selanjutnya seperti itu kawan-kawan ya. Setelah selesai berbunga, kita potong lagi sehingga akan keluar lagi bunganya. Kita pruning.